finansial. Ini masih jauh dari kita harapkan sama sekali. Nggak mampu kita ini, belum mampu kita ini. Ayo, wong NU bersatu, sing pinter, sing wah, sing pinter, sing cerdas, sing profesor, dokter, lawan Aguan, lawan Sinar Mas, lawan Jarum, bukan lawan berarti gelut. Ayo, saingi. Ekonominya, ekonominya. 50 orang kaya, orang ke Indonesia nomor satu Jarum. Uangnya 35, bahkan sekarang lebih barangkali. Barangkali sekarang sudah lebih. Itu 3 tahun yang lalu, 35 miliar dolar. Nomor 2 Sinar Mas, nomor 3 Tanoto itu apa? Pokoknya ayo lawan tuh konglomerat. Bisa enggak itu? Negara udah bebas. Kita udah bebas sudah. Kalau Orde Baru barangkali kita susah untuk bergerak. Kita di salah satu kebijakan Orde Baru ada yang harus tidak boleh kaya, ada. Sekarang sudah di era reformasi silakan kaya, silakan mendirikan perusahaan, silakan membangun ekonomi. Ayo silakan bebas. Sudah bebas seperti ini, kita tidak mampu membentuk konglomerat, melahirkan kol, satu pun belum mampu kita ini. Satu. Walaupun UKM barangkali sudah banyak berkembang, ya Pak Bupati ya di Cirebon sudah mulai berkembang, tapi masih kelas UKM. Ya, masih kelas warung-warung. Itu alhamdulillah di sini jalan itu alhamdulillah dan panjang banget itu. Alhamdulillah ada wakaf apa? Wakaf berapa? Wakaf bergulir alhamdulillah baru 5 juta bergulir. Alhamdulillah mateng. Kita belum pernah kenal dengan bursa saham efek, belum kenal dengan ekonomi bursa internasional. Itu sudah mainannya orang konglomerat yang orang NU satu pun belum mengenal, belum masuk ke wilayah itu. Itu terus terang saja, Sarawak Maliyah kita masih jauh ketinggalan. Kita punya kekayaan agama, budaya, akhlak, tradisi, simbol. Politik agak sudah lumayan, lagi berjalan dengan baik lah, lumayan. Politik lumayan, yang masih jauh panggang dari api, yang kita harapkan adalah Sarawak Maliyah, kapital finansial. Itu harus kita sadari. Padahal perjuangan mau tidak mau harus dengan uang, harus dengan duit. Al-Quran selalu mengatakan harta itu khair, wa anfiku khairan di anfusiku. Infaklah dengan kebaikan. Itu apa? Uang. Idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyah. Kalau ada orang mati meninggalkan khair, meninggalkan uang. Khair pakainya bukan syar. Jadi uang itu baik. Modal itu baik. Quran tidak pernah mengatakan uang itu jelek. Khair yang jelek itu bakhilnya itu loh. Hubbud dunya hubbul khair yang jelek. Innal hubbil khairilah syadid, itu jelek. Mencintai khair dengan sangat mencintai. Dengan hubbul khair itu jelek. Tapi Quran ketika menggambarkan harta itu khair, bukan syar. Oleh karena itu, kitalah yang selainnya harus menguasai harta kekayaan alam semesta ini. Sekarang nikel, luar biasa. Batu bara hari ini, 160 dolar satu ton. Siapa orang NU yang sekarang bisnisnya batu bara? Jarang. Kalau tuh ada juga kecil-kecilan. Nikel, luar biasa. Makanya jangan heran kalau nikel membutuhkan smelter sampai 22 smelter. Smelter datangnya dari Cina, perjanjiannya yang kerja di smelter itu 30% harus teknisi dari Cina. Maka Cina banyak sekali yang kerja di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Kan perjanjiannya begitu, bangun smelter. Smelter dibangun dari Cina teknologinya. Yang kerja itu harus 30% teknisi dari Cina. Ya kan orang NU gak ada yang bisa. Bisa kira-kira nangani smelter. Nah itulah, jadi kita ketinggalan dalam hal ekonomi sangat jauh sekali. Padahal kita tahu semuanya, berjuang harus dengan uang, harus dengan harta, harus dengan kekayaan. Bukan kita mengajak cinta dunia kemudian bakhil, bukan. Mari kita cari harta dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan tujuan yang baik. Itu namanya azimah, bukan hubbud dunya, bukan. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril karimil makarimu. Fatakburu fi aynis suhiri sigaruha, wa tasgaru fi aynil azimil azaimu. Menghadapi dunia ini, harus kita anggap masalah kecil, kita harus lebih besar daripada harta.
kita harus besar dari kekayaan agar kita mampu menguasai kekayaan alam ini, terutama di Indonesia yang kaya raya ini. Dan dengan kekayaan kita berjuang, kita jihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan harta kita, dengan nyawa kita, pikiran, tenaga pikiran kita, kita berjuang di alai kalimat Nahdlatul Ulama. Paham ge? Jadi kesimpulannya, kesimpulan apa yang saya omongkan ini, manusia mempunyai dua amanah. Amanah pertama ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, yaitu agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Akidah kita Asy'ari, syariah kita Syafi'i. Yang kedua, amanah ardiyah, waqi'iyah, ijtihadiyah, yaitu amanah bagaimana kita membangun, menerima amanah dari Allah, membangun kehidupan dari sisi masyarakat, kemasyarakatan, dari sisi kekayaan, keuangan, dari peradaban, budaya, kemajuan, ilmu dan teknologi, itu harus kita kuasai semua. Itu juga amanah dari Allah yang diamanatkan oleh Allah kepada kita semua. Tidak cukup beragama hanya akidah dan syariah saja, tidak cukup. Agama hanya syariah dan akidah saja, tidak cukup. Tapi agama, syariah, akidah, syariah dan hadarah wa thaqafah. Al-Islam dinul akidah wa syariah wa dinul hadarah wa thaqafah.